Soal as-sa'adatu al-haqiqiyatu, kebahagiaan yang hakikat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal yang saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik lagi terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang hakikat mencari kebahagiaan bagi seorang manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, maksudnya kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat dengan dilipat gandakan balasannya. Ulama mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada di tiga perkara. Kebahagiaan itu ada di tiga perkara. Pertama, rahatul bali. Yang kedua, al-qana'atu. Dan yang ketiga, ta'atullahi azza wa jal. Yang pertama, rahatul bal. Rahatul bal itu artinya menenangkan pikiran. Karena kebahagiaan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Bahagia itu apa? Kalau orang ditanya bahagia itu, kadang-kadang bingung juga mau jawab itu. Bagaimana manusia bisa bahagia? Lahir saja dia nangis, mati pula ditangisi. Mana bahagianya? Lahir nangis, ketika dia mati ditangisi orang. Sehingga kemudian para ulama ketika membahas masalah apa itu as-sa'adah, kebahagiaan itu, definisi mereka itu berbagai macam. Sehingga kemudian banyak yang mendefinisikan itu dengan contoh akhirnya. Salah satunya adalah bahwa bahagia itu kalau rahatul bali, kalau pikiran kita itu senang. Kalau pikiran kita senang itu pasti bahagia. Dari sini kita tahu bahwa rahatul bal itu adalah kenikmatan penduduk sorga. Karena penduduk sorga itu apabila dimasukkan ke dalam sorga, Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kami cabut pada dada-dada dan hati-hati penduduk sorga itu al-ghil, hasad, dengki, dendam, pokoknya penyakit hati. Baru kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Jadi penduduk sorga itu pikirannya tidak aneh-aneh gitu. Dia tidak memikirkan orang, kenapa orang bicara soal dia, atau kenapa dia tidak melakukan seperti orang yang lakukan. Karena biasanya orang kepikiran itu karena dua perkara ini. Jadi kalau ada orang membicarakan keburukan kepada kita, kita katakan kenapa dia ngomong tentang aku seperti ini. Kepikiran lah kan itu. Atau melihat seseorang melakukan sesuatu, kemudian kita berpikir, kenapa saya tidak juga melakukan seperti dia? Kepikiran jadinya. Ya. Jadi penduduk sorga itu tidak ada kepikiran seperti itu. Karena sudah dihilangkan hasad dalam hatinya, sudah dihilangkan dengki dendam, sehingga memang tenang hatinya. Makanya kebahagiaan itu caranya adalah rahatul bal, tenangkan hati, itu maksudnya. Rahatul bal itu menenangkan hati. Kalau ada ucapan-ucapan yang enggak enak itu tenangkan saja. Jangan dipikirin gitu. Karena bukan hanya sekelas ibu ya. Sekelas Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha,
Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita yang paling cerdas, wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, dibicarakan orang. Jadi suatu hari Aisyah Ummul Mukminin ini kebagian Qur'an. Qur'an itu maksudnya undian dari sekian istri si Nabi yang boleh ikut perang bersama Nabi. Karena kan tidak semua istri Nabi itu ikut perang. Sehingga demi keadilan di Qur'an diundi siapa yang berhak ikut dan siapa yang tidak berhak ikut. Aisyah radhiyallahu anha kebetulan ketika itu yang ikut perang bersama Nabi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam safar dalam kondisi atau dalam keadaan berjihad. Menang, pulang. Lah ketika pulang itulah Aisyah radhiyallahu anha di malam hari ingin buang hajat. Karena Aisyah itu kan berada di rumah-rumahan unta. Dari zaman itu kan belum ada mobil ya. Wanita biasanya diletakkan di rumah-rumahan yang rumah-rumahan itu diletakkan di punuk unta. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu minta izin kepada pasukan untuk buang hajat tengah malam. Berangkatlah Aisyah radhiyallahu anha ke padang pasir menjauh dari pasukan. Entah karena lamanya dia buang hajat sehingga dikiranya oleh pasukan itu Aisyah sudah pulang dan sudah kembali ke rumah-rumah di atas unta itu. Berangkatlah pasukan ini. Ketika sudah berangkat Aisyah selesai buang hajat, rupanya ketinggalan, enggak ada orang. Tapi Aisyah ini cerdas. Dia tidak mungkin menyusul pasukan. Karena kalau menyusul bahaya. Mendingan dia nunggu saja di situ. Boleh jadi nanti kalau orang-orang itu tahu bahwa dia belum ada di rumah-rumah unta itu pasti balik lagi. Jadi Aisyah hanya menunggu saja. Lah saat menunggu itulah rupanya ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil ketinggalan pasukan. Ketika Safwan ibn Mu'attil ini melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kaget dia. Kenapa kok Aisyah ada di situ? Akhirnya kemudian tidak banyak bicara, Aisyah radhiyallahu anha suruh naik di atas tunggangan unta yang dibawa Safwan. Dia pun berjalan membawa pelananya sampai ke pasukan. Maka lewatlah ketika itu di hadapan seorang tokoh munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ibn Sabah. Maka ketika itulah kemudian diisukan Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Dan dalam sekejap saja berita itu menyebar di kota Madinah bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Aisyah berzina dengan Safwan. Bayangkan qadar Allah ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sakit karena memang safar jauh, terlampau lama dalam peperangan sehingga jatuh sakit Aisyah. Ketika sakit, dia tidak tahu berita tentang dia di luar sana. Karena dia di dalam rumah terus kan sakit. Tidak tahu kalau di luar itu dia sedang difitnah bahwa dia selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Sementara Nabi SAW terus menunggu wahyu. Kok enggak turun-turun wahyu ini? Maksudnya kalau memang Aisyah itu berzina, kasih tahu. Maksudnya turun wahyu gitu ya. Atau kalau dia tidak berzina ya tolong kasih tahu juga lah kan gitu. Turun wahyu juga gitu. Tapi selama sebulan itu enggak turun-turun wahyu itu. Sesak dada Nabi. Akhirnya kemudian Nabi SAW datang ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan satu bulan Rasul tidak mau menemui Aisyah. Tapi memang harus ditanyakan. Karena masalahnya tidak ada wahyu. Ketika kemudian sampai di rumah Aisyah, di situ ada Abu Bakar dan juga ada istrinya dan juga ada Aisyah radhiyallahu anha. Rasul belak-belakan mengatakan, "Wahai Aisyah, kalau engkau jujur, maksudnya kalau memang engkau melakukannya, tinggal bertobat gitu ya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosamu. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, pasti nanti turun wahyu dari 7 lapis langit sana bahwa engkau tidak akan melakukannya. Dan engkau tidak pernah melakukannya. Dan dustalah perkataan orang-orang itu." Akhirnya kemudian, sesaat setelahnya turun wahyu surah An-Nur 1-9 bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berlepas diri dari tuduhan perzinahan atau perselingkuhan dia dengan Safwan ibn Mu'attil. Dari sini kita tahu bahwa
sekelas Aisyah radhiyallahu anha saja dibicarakan manusia. Ya. Atau Maryam bintu Imran. Sama juga Maryam juga. Maryam itu kan wanita suci, Bu. Dia tidak pernah keluar dari mihrabnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Maryam ini kehidupannya hanya ruku sujud saja, enggak pernah kerja lain. Jadi di mihrabnya itu ibadah saja. Jadi suatu hari Maryam ini keluar buang hajat. Lah ketika buang hajat itulah rupanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menghabar gembirakan bahwa Maryam akan punya keturunan. Akhirnya kemudian dicegatlah oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia, fatamatsala lahu basyaran sawiya. Maka Jibril datang dalam bentuk pemuda tampan. Kemudian memberitahu kepada Maryam bahwa Allah telah menghabar gembirakan engkau akan memiliki keturunan. Maryam bingung, bagaimana tidak? Aku ini seorang gadis, tidak punya suami. Tidak ada wanita laki-laki yang menyentuhku. Lalu apa nanti kata manusia? Maryam punya anak, enggak ada suami, enggak ada laki-laki yang menyentuhnya. Sempat Maryam itu mengatakan, pergilah kalau engkau memang orang yang bertakwa. Tapi Jibril kemudian meyakinkan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Maryam pun menerimanya. Ketika betul-betul kandungannya membesar, 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 kemudian mulailah diketahui oleh manusia, maka Maryam pun kemudian keluar dari Baitul Maqdis sampai melahirkan di Baitul Lahim, ya kan. Akhirnya kemudian setelah melahirkan Isa bin Maryam, Allah berikan ketenangan kepada Maryam dengan cara apa? Dengan cara Isa yang masih bayi itu dibuat bisa bicara. Jadi kalau ditanya itu bayi siapa, maka cukup diisyaratkan ke bayi itu, nanti bayi itu yang ngomong. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Isa, dibuayan ibunya sudah bisa bicara gitu ya. Akhirnya betul ketika Maryam menggendong bayi, ya semua orang mencela itu bayi siapa kan itu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini, bukan hanya Yahudi zaman tempo dulu saja, sampai hari ini orang Yahudi itu mereka menganggap Maryam itu wanita pezina dan Isa itu anak zina. Makanya orang-orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi karena melampaunya orang Yahudi mencela Isa dan juga ibundanya Maryam bintu Imran. Dikafirkan sama orang Nasrani Yahudi itu karena menghina kenabiannya. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kalau sekelas Aisyah radhiyallahu anha, sekelas Maryam saja tidak lepas daripada pembicaraan manusia, apalagi ibu-ibu. Makanya pentingnya rahatul bal di sini, menenangkan hati, karena sehebat apapun manusia itu pasti dibicarakan orang. Maka rahatul bal itu penting. Ya, jangan pedulikan ucapan manusia, tenangkan gitu maksudnya. Rahatul bal. Kemudian yang kedua, wal qanaatu. Dan qanaah. Qanaah itu artinya rela dan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rela dan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjadikan orang itu lebih tenang hidupnya. Jadi kalau orang itu rela, redha apapun yang diberikan Allah pasti akan tenang. Makanya ada seorang syekh mengatakan, kalau Anda ingin tenang, lakukan lima perkara. Kalau Anda ingin tenang, lakukan lima perkara. Yang pertama, nikmati yang ada. Jangan pernah memikirkan yang tidak ada. Nikmati yang ada, jangan memikirkan yang tidak ada. Ibu mamanya punya rumah. Rumahnya kecil gitu ya. Kalau hujan bocor namanya. Sempit. Itu yang ada. Jangan terpikir kapan saya punya gedung, gitu maksudnya. Nanti stres, Bu. Jadi yang ada saja itu nikmati. Memang kalau memang tidur di atas tikar, nikmatilah. Daripada menghayal tidur di atas spring bed, tapi kan hayalan itu. Enggak stres hidupnya kayak gitu tuh.
menghayal yang enggak ada, ya nikmati aja yang ada. Itulah qanaah namanya. Ini samalah umpamanya ibu pengen apa? Pengen handphone bagus, ya. Dari dulu yang jadul aja. Enggak bisa layar sentuh. Itu layar pencet kalau yang jadul itu, ya. Kepikir pengen kayak tetangga, handphonenya bagus gitu kan. Enggak usah, nikmati aja enggak apa-apa. Disentuh-sentuh sajalah di situ. Enggak, walaupun enggak keluar kan, nikmati aja kan, ya. Karena stres orang memikirkan yang enggak ada tuh. Ini yang pertama. Yang kedua, berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Artinya, pikirkan kelebihan, jangan memikirkan kekurangan. Kelebihan pada diri ibu itu apa coba? Kelebihannya apa? Sebab kalau orang selalu memikir kekurangan, stres, itu enggak qanaah. Pikirkan kelebihan, jangan pikir kekurangan. Berpikir positif, jangan selalu berpikir negatif. Kemudian yang ketiga, jangan suka membanding-bandingkan. Ibu jangan membandingkan ibu dengan orang lain. Itu tidak qanaah namanya. Ya. Artinya bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan memang ibu seperti itu, anggaplah secara ekonomi. Memang suami kerjanya ya apalah, supir taksi, ojek online, GoFood atau apalah istilahnya kan. Sementara tetangga ini kok ngantor, enak, mobilnya bagus gitu ya. Jangan pernah dibanding-bandingkan. Baik ibu dengan istri dia atau suami ibu dengan suami dia. Jangan dibanding-bandingkan. Karena membandingkan sesuatu itu menjadikan orang tidak qanaah. Kalau suka membanding-bandingkan itu hilang qanaahnya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tajrar nikmatallahi alaikum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, kata Rasul. Orang kalau lihat ke atas kan pegel, Bu. Coba aja Ibu nenggak gini lama-lama kan apa enggak pegel, Bu, ya kan? Stres, Bu, kalau nengok kapan saya kayak dia, kapan saya kayak dia, apa enggak stres dia? Pegel tuh otaknya. Tapi kalau lihat ke bawah pasti akan tenang. Kenapa? Karena Rasul mengatakan fahuwa ajdar alla tajdar nikmatallahi alaikum. Karena orang kalau suka lihat ke bawah itu akan lebih mudah bersyukur. Oh, aku ini masih lebih baik dibandingkan si anu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Tapi sekali lagi catatannya, ini kalau bicara soal urusan dunia, ya, kaedah melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, ini dalam bab urusan dunia. Jangan masuk dalam urusan agama. Sebab kalau urusan agama, kaedahnya terbalik. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Ya. Pamannya tetangga sholat 5 waktu. Jangan ibu melihat kepada sholat yang 1 waktu. Anda apa-apalah saya sholat 2 waktu, ini sih anu 1 waktu aja. Bukan begitu kan? Tapi lihat ke yang 5 waktu, kapan seperti dia gitu maksudnya. Ada tetangga kawan hafal juz 30 gitu. Sebelahnya pula pamannya cuma 3 kul saja. Ibu masih mending dengan waduha. Alhamdulillah saya masih hafal waduha. Tambah 3 kul masih lebih baik daripada dia. Maksudnya jangan melihat ke bawah, tapi lihat kapan saya bisa kayak dia hafal juga juz 30 gitu maksudnya. Itu kalau soal urusan agama ya. Jangan melihat ke bawah, lihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah menatap ke atas. Capek, ya, stres nantinya. Hilang qanaahnya. Itu hilang qanaah itu karena suka melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Kemudian yang keempat, kata para ulama, sibukkan dengan perkara-perkara masa depan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Makanya sering saya katakan, Bu, banyak orang itu kadang-kadang belum move on ya istilahnya. Mungkin dulunya pernah kaya, kemudian miskin, terpikirlah dulu.
Mungkin dulunya mantan manajer, sudah tidak manajer lagi, terpikir pula masih jadi manajer. Mungkin dulunya dia polisi, kemudian purnawirawan, masih terpikir dia seolah-olah dia polisi, padahal sudah pensiun. Orang kalau memikirkan terus masa lalu, tidak pernah menatap masa depan, Bu, enggak akan pernah orang ini bahagia. Karena dia belum bisa menerima keadaan, itu masalahnya, kan? Makanya saya kadang-kadang heran, mungkin dulunya mantan militer gitu ya, TNI, Polri atau apa, udah enggak pensiun lagi, sudah enggak berjabat lagi, dia pensiun. Kadang-kadang turun di masyarakat itu seolah-olah dia masih TNI itu. Nunjuk-nunjuk orang, soalnya dia polisi, padahal udah enggak polisi lagi. Kan berarti kan belum bisa menghilangkan kenyataan kalau dia itu sudah bukan polisi lagi, bukan manajer lagi, bukan menteri lagi, bukan itu yang kadang-kadang tidak bisa dilupakan. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan doa kepada Abu Mamah itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kebingungan dan kesedihan. Bingung masa depan, sedih masa lalu, gitu maksudnya. Sedih ini karena memikirkan masa lalu, bingung itu karena memikirkan masa depan. Karena manusia itu kan tidak lepas daripada bingung, stres, sedih. Ya sedih memikirkan masa lalu, stres sekarang ini memikirkan masa sekarang, bingung apa yang harus dilakukan besok, gitu kan. Itulah manusia di antara tiga perkara ini. Makanya supaya kita qanaah, jangan memikirkan sesuatu yang sudah berlalu, tatap masa depan supaya lebih qanaah. Ya sudahlah, sudah takdirnya. Yang penting saya pernah kaya dulu, kan itu ya. Yang penting saya sudah pernah jadi pejabat, sudah merasakan, saya sudah tahu semua. Kan enak tuh kalau ngomong gitu ya. Kemudian yang terakhir, kata para ulama di sini, sibukkan memikirkan diri sendiri, jangan pernah sibuk memikirkan orang lain. Ini penting. Ya. Sibukkan saja. Enggak usah ibu mikir ini menteri keuangan nih, enggak usah. Apa yang ibu mikir menteri keuangan pula? Ya, ibu mikir keuangan sendiri sajalah. Kok mikir pula menteri keuangan, menteri ini pusing, ya. Makanya itu kalau banyak nonton YouTube berita ini kan, akhirnya pusing tuh. Sudahlah, mikir diri sendiri saja, enggak usah mikir-mikir menteri ini, menteri itu. Ah, itu korupsi, stres, Bu. Ya. Mikir sendiri, diri sendiri itu bagaimana supaya lebih berkembang lagi, lebih manfaat lagi. Gak usah mikir-mikir orang. Karena ini kalau orang terus mikir terus orang, ganggu urusan orang, sementara dia lupa bahwa dirinya juga banyak kekurangan gitu ya. Itu tidak qanaah orang itu. Makanya ini penting ya. Ini yang kedua, kalau ingin bahagia terapkan yang kedua, al-qanaah. Ya, pertama rohatul bal, tenangkan hati. Yang kedua qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga, taatullah azza wajalla. Berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia itu, Bu, adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Saya contohkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di puncak kesedihan, Rasul itu pernah mengalami puncak-puncaknya kesedihan yang disebut dengan Amul Hazni. Jadi tahunnya saja sampai disebut tahun kesedihan. Saking sedihnya sekali Nabi itu, sampai tahunnya disebut Amul Hazni. Bayangkan, di tahun yang sama Abu Talib meninggal dunia. Kemudian setelah Abu Talib meninggal dunia, disusul istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian belum selesai Khadijah meninggal, datang pula 8 kabilah Quraisy mengancam Nabi. Kalau sampai melakukan dakwah, melanjutkan dakwahnya akan dibunuh. Akhirnya Nabi SAW ke Taif. Sampai di Taif dilempari batu lagi. Itu memang momen-momen tersedih bagi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW berusaha untuk berdoa kepada Allah dan mengatakan, illam takun alayya sakhatun fala rubani. Kalau ini bukan dalam bentuk azab-Mu kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membuat Nabi SAW melupakan segalanya.
Bagaimana kesedihan kepada pamannya Abu Talib, istri tercintanya Khadijah, ancaman orang-orang Quraisy, sempitnya dakwah, Allah ingin hilangkan dan jadikan kebahagiaan. Apa yang dilakukan Allah? Allah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Ke mana? Ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk melupakan segalanya. Artinya Nabi ingin didekatkan kepada Allah. Ya kan, semakin tinggi kan semakin dekat, karena Allah kan berada di atas ketinggian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit, sesulit apapun, Allah berikan secercah kebahagiaan dengan cara didekatkan dia kepadanya. Maka terjadilah peristiwa dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Untuk apa? Membahagiakan Nabi. Supaya tidak sedih lagi. Didekatkan kepada Allah sampai di Sidratil Muntaha. Kemudian disyariatkan satu ibadah yang dengan ibadah itu membawa kebahagiaan. Salat. Salat itulah ibadah yang membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena disyariatkan di langit salat itu. Di dekat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salat itu ada satu gerakan yang menunjukkan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Apa itu? Sujud. Wajah ini, kalau ibu anggota badan ibu dari atas kepala sampai kaki, yang paling mulia itu wajah. Yang paling mulia. Makanya kalau ditampar wajah orang itu, maka akan berbekas sakit hatinya. Beda kalau dipukul paha, dipukul apa kan, gak berbekas. Tapi kalau udah wajah diludahi, ditampar itu kan sakit hati luar biasa. Kenapa? Karena memang dari semua anggota badan yang paling mulia itu adalah wajah. Ya. Sementara tanah itu ada sesuatu yang sangat hina kan gitu, karena diinjak manusia. Tanah yang bumi yang kita injak itu kan rendah karena diinjak kaki. Ketika Allah, ketika ibu kemudian meletakkan sesuatu yang sangat mulia, diletakkan di sesuatu yang sangat rendah, itu menunjukkan apa? Penghambaan namanya. Ya kan? Wajah ini mulia, tanah ini hina karena diinjak. Jadi ibu meletakkan sesuatu yang mulia kepada sesuatu yang hina hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala akan hubungkan tali dia dengan hambanya saat sujud itulah. Makanya solat disebut solat karena silatun bainal abdi wa rabbih. Dia adalah penyambung tali antara hamba dengan Allah. Makanya kalau orang solat, maknanya dia sedang mendekatkan diri kepada dalam sujudnya. Ketika itulah kebahagiaan Allah turunkan. Dalam kondisi apapun Rasul itu kalau ada masalah, yang tidak bisa keluar dari sebuah masalah, pasti Rasul akan solat. Rasul itu kalau ada masalah pasti solat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu al-amr fazi'a ila shalah." Rasul itu kalau datang perkara yang sangat menyulitkan bagi kehidupannya, bersegera dia solat. Karena dia tahu bahwa solatlah yang akan mengurai permasalahan. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu kan, ada seseorang ibu itu yang minta fatwa kepada seorang syekh. "Ya syekh, saya punya anak ini hidupnya enggak pernah bahagia dari kecil sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa masuk ke pekerjaan, asyik masalah saja pekerjaannya, keluar masuk pekerjaan. Kemudian soal perjodohan pun sama. Sampai sekarang pun dia tidak dapat jodohnya. Kemudian masalah kesehatan pun sama. Sekarang anak saya ini setruk. Ya. Sudah masalah ekonomi masalah, masalah jodoh masalah, masalah kesehatan pula masalah. Jadi kata ibunya itu seolah-olah anak saya itu dari kecil sampai sekarang nih tidak pernah tersentuh dengan kebahagiaan. Apakah anak saya tersihir, wahai syekh?" Itu pertanyaan ibu ini. "Jangan-jangan anak saya tersihir, wahai syekh. Bisa enggak kau merugih anak saya?" katanya. Tapi syekh ini mengatakan, "Pertanyaan satu saja, apakah anakmu sholat?" Itu pertanyaan saya. Saya tidak mengatakan, nanti saya rukyah coba, mungkin ada jinnya gitu. Tidak, yang ditanyakan pertama kali, apakah putramu sholat? Maka ibunya mengatakan, "Tidak ya syekh, putraku tidak pernah sholat."
Apakah dia seorang Muslim? Ya, dia seorang Muslim. Artinya kenapa dia nanya seorang Muslim? Kalau orang kafir kan tidak perlu ditanya sholat kan itu. Apakah dia seorang Muslim? Ya, dia seorang Muslim. Kenapa dia tidak sholat? Wallahu a'lam. Maka Syekh mengatakan jangan-jangan kesulitan hidup dia sejak kecil sampai dia terbaring setruk itu bukan karena apa-apa, karena dia tidak sholat. Itu jawabannya. Jadi apa yang harus aku rukyah? Kemudian Syekh membentangkan sedikit soal sholat. Dia jelaskan sama ibu ini, begini ya bu ya, sholat itu adalah penghubung kita dengan Allah. Jadi kalau kita sholat itu kita sedang menghubungkan tali kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya tali yang kita hubungkan dengan Allah itu putus, maka putuslah hubungan kita dengan Allah. Ketika Allah tidak berhubungan lagi dengan kita, mungkinkah Allah membantu kita? Tidak mungkin. Ya. Maka sholatlah, kata Syekh ini, sholatlah. Sebab kalau seandainya Anda sholat, berarti Anda sedang menghubungkan tali Anda dengan Allah. Ketika terhubung tali itu dengan Allah, maka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong Anda. Kemudian Syekh mengatakan, coba bayangkan, bayangkan kalau putramu ini bangun di pagi hari dan dia tidak sholat subuh, berarti dia memulai dengan aktivitas hari itu dengan laknat Allah Azza wa Jalla, karena melakukan dosa besar. Ya. Kemudian datang siang hari lagi, dia tidak sholat duhur, berarti dia sudah dilaknat di siang hari. Kemudian datang sore hari lagi, dia tidak sholat asar, berarti Allah sedang melaknat dia di sore hari. Kemudian datang di malam hari maghrib, dia meninggalkan maghrib, berarti dia sedang dilaknat di waktu maghrib. Kemudian sholat isya, dia tinggalkan pula sholat isya, berarti dia sedang dilaknat di waktu isya. Kata Syekh, bagaimana orang akan bahagia sementara awal aktivitas hidupnya diawali laknat dan sebelum tidur pula dia dilaknat, katanya. Mana bahagianya? Gimana coba? Awal dilaknat, akhir pula dilaknat. Maka wajar anakmu tidak akan bahagia. Maka Syekh mengatakan, suruhlah dia sholat. Dari sini kita tahu bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu penyebab orang bahagia. Karena bahagia itu ketika seorang hamba dekat dengan Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kesulitan, diberikan kebahagiaan dengan cara apa? Didekatkan dengan Allah. Diangkat naik ke langit. Didekatkan sampai di Sidratil Muntaha. Maka hilanglah keperitan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika turun setelah peristiwa Isra Mi'raj, semangat lagi dia hidupnya. Semangat lagi. Apalagi selama perjalanan Isra Mi'raj itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Musa dan para nabi yang lainnya, menjadi sebuah pelajaran bahwa dakwah Rasul akan mengikuti marhalah para nabi yang dijumpai selama perjalanan itu. Seperti dia berjumpa dengan Nabi Adam. Sebagaimana Nabi Adam hijrah dari sorga ke bumi, maka engkau pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian berjumpa dengan Yahya dan juga Isa bin Maryam. Sebagaimana keduanya dirongrong, dimusuhi orang-orang Yahudi, maka engkau pun sama ya Muhammad, sesampainya di kota Madinah, maka musuhmu orang-orang Yahudi. Kemudian juga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Sebagaimana Yusuf dihasadi oleh saudara-saudaranya sehingga dimasukkan ke dalam sumur, maka dakwahmu pula yang menghalangi sebelum orang lain keluargamu. Maka yang menghalangi dakwah itu siapa dulu? Abu Lahab, keluarga. Belum ada Abu Jahal lagi. Ya, Abu Lahab sudah menghalang-halangi pamannya sendiri kan. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salat, Nabi Harun alaihi salatu wasalam, Harun itu dikenal lembutnya. Maka berdakwahlah seperti Harun, lembut kepada Bani Israel. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa itu dikenal kesabarannya. Walaupun dia dimaksa-maksimin Bani Israel, sabar dia. Maka seolah-olah Allah ingin katakan, sabarlah engkau seperti Nabi Musa dalam rangka mengobati umat Islam. Ketika berjumpa dengan Ibrahim, dan itu orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang membangun Ka'bah, maka seolah-olah Allah mengatakan, teruslah ikuti agama nenek moyangmu, maksudnya Ibrahim alaihi salatu wasallam, dengan memakmurkan Masjidil Haram.
Ya, jadi ada hikmah-hikmah selama perjalanan Isra Mi'raj itu. Dari sini kita tahu bahwa yang ketiga, ta'atullah, ketaatan kepada Allah adalah salah satu jalan juga meraih kebahagiaan. Ini satu perkataan ulama. Kemudian yang lain juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Anna lis-sa'adatil 'abdi thalathatu umurin." Sesungguhnya dalam kebahagiaan seorang hamba itu terdapat tiga perkara. Idza an'ama 'alaihi syakara, wa idza betulia 'alaihi sabara, wa idza adznaba istaghfara. Yang pertama, apabila diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, lantas dia pun bersyukur. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia bersabar. Dan apabila dia melakukan dosa, dia pun berusaha untuk melakukan istighfar. Melakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan konsep tiga kebahagiaan. Kalau tadi kan konsep tiga kebahagiaan, pertama berusaha menenangkan pikiran, jangan memikirkan banyak hal, hilangkan hasad, hilangkan dengki macam-macam ya. Kemudian qanaah, kemudian lebih taat lagi kepada Allah. Maka konsep Imam Ibnul Qayyim berbeda lagi. Kalau ingin bahagia, yang pertama apabila mendapatkan nikmat bersyukur. Apabila mendapatkan nikmat bersyukur. Ini kaitan dengan qanaah juga kan? Ya, qanaah itu artinya apa? Syukuri yang ada, jangan memikirkan yang tidak ada. Nikmati yang ada, jangan menikmati yang tidak ada. Yang ada saja, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha kan itu. Kalau Anda hendak menghitung nikmat Allah, tidak mungkin terhitung nikmat Allah itu. Banyak kok nikmat Allah itu. Kemudian yang kedua konsepnya, ini yang penting juga. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Ini yang paling penting dalam konsep kebahagiaan. Karena biasanya ketika musibah itu terlalu berat, yang datang hanyalah keperitan dan kesedihan. Sering saya katakan Bu, dalam beberapa kajian di sini kan, bahwa pada setiap perkara yang ada kebahagiaan, pasti di situ ada kesedihan. Perkara-perkara yang ada kebahagiaan di sebuah perkara, pasti terselip kesedihan di situ. Itu sudah matematika tuh, 1 + 1 = 2 tuh. Contoh, ibu bahagia dengan suami, yang punya suami. Tetapi di balik kebahagiaan ibu suka senang dengan suami itu, pasti suatu ketika ada kesedihan. Tatkala ibu bermasalah dengan suami, ya, atau uang bulanan kurang, sedih. Padahal ada duit ya, kok enggak dikasih saya katanya. Artinya di sela-sela kebahagiaan itu pasti ada kesedihan tuh. Nengok anak-anak nih, nampak senenglah anak-anak, apalagi yang masih lucu-lucu ya, usia 4-5 tahun gitu kan, masih lucu-lucunya tuh. Seneng kita nengok anak-anak tuh. Tapi ketika anak itu sakit, sakit parah gitu kan, sedihlah kita di situ. Jadi mana-mana tempat ada kebahagiaan, pasti terselip kesedihan di situ. Pasti, ya. Atau ketika ibu melihat harta, ibu punya mobil, punya rumah, punya uang gitu kan, kan senang itu, karena itu juga salah satu penyumbang kebahagiaan kan gitu. Siapa bilang mobil itu tidak menyumbang kebahagiaan? Masih enak naik mobil daripada jalan kaki kan Bu. Capek jalan kaki, apalagi jauh, sedih kali itu. Tetapi kan bukan segala-galanya. Tapi di balik harta yang merupakan penyumbang kesenangan bagi kita itu juga ada kesedihan. Kesedihan, takut kalau seandainya harta itu hilang. Takut kalau seandainya motornya hilang gitu ya. Ini
cicilan udah hampir berapa bulan lagi mau lunas gitu kan. Stres dia. Senang tuh udah bisa beli motor ya dengan cicilan sekian. Biasanya orang-orang kan gitu. Paling 3 bulan lagi lunas. Tapi masalahnya untuk melunas itu tak ada duit sendiri. Satu sisi senang dia punya kendaraan, sisi lain sedih pula dia tidak bisa melunasi. Pokoknya apapun yang terselip kebahagiaan pasti di situ ada kesedihan. Apapun itu sudah memang ketentuan, ada bahagia ada sedih, ada musibah ada nikmat. Tetapi kata para ulama mengatakan, walaupun demikian, seseorang itu harus memahami bahwa setiap kebahagiaan ada kesedihan, nanti Allah akan balik lagi. Setiap kesedihan itu pasti ada kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dua ayat pertama, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari itu diputar, Bu. Tidak mungkin Allah menciptakan dalam satu kondisi, tidak mungkin juga Allah menciptakan dalam kondisi yang lain. Begitu terus tidak mungkin, mustahil. Enggak mungkin orang itu dibuat tertawa terus apa enggak dianggap gila tuh kalau ketawa terus kan? Enggak mungkin juga orang dibuat menangis terus. Kadang orang itu dibuat Allah ketawa, kadang Allah buat dia menangis. Kadang Allah buat dia bahagia, kadang buat Allah susah. Begitulah kehidupan manusia. Tetapi walaupun demikian, karena Allah itu rahim, Allah mengatakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Terkadang satu kesulitan itu Allah bukakan banyak kemudahan. Karena Allah mengatakan al usri dengan alif lam, sementara yusran itu dengan nakirah. Maknanya bahwa al usri yang pertama adalah usri yang kedua, tapi yusran yang pertama bukan yusran yang kedua. Kan dua kali diulang dalam Quran itu kan, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dan ayatnya dua kali diulang tuh. Artinya al usri yang pertama usri yang kedua, tapi yusran yang pertama bukan yusran yang kedua. Gitu maknanya. Ketika al usri yang pertama adalah usri yang kedua, yusran yang pertama bukan yusran yang kedua, maknanya satu kesulitan bisa mendatangkan banyak-banyak kemudahan, gitu maksudnya. Bukan satu kesulitan datang satu kemudahan, tidak. Satu kesulitan bisa saja 2, 3, 4, 5, 10 kemudahan. Karena rahimnya Allah Azza wa Jalla. Dari sini ada kaedah, Bu. Belum tentu ketika Allah menutup satu pintu, kemudian pintu-pintu yang lain Allah tutup. Bahkan terbalik, terkadang satu pintu Allah tutup, pintu banyak Allah buka. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, boleh jadi Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang ia tinggalkan. Contoh namanya orang dipecat dari perusahaan. Sedih dipecat dari perusahaan. Kalau dia kurang qanaah, kalau dia kurang tawakal, boleh jadi dia suudzon. Ya. Mungkin Tuhan PT dengan Tuhan di luar PT mungkin berbeda gitu. Ya. Dia pikir Tuhan ada di PT saja, di luar PT tak ada Tuhan. Sehingga akhirnya kayak kiamat tuh. Dikeluarkan di PHK itu kayak kiamat. Nanti makan apa, nanti ini itu kan gitu ya. Itu kalau kurang tawakal tuh. Tapi kalau dia kemudian berpikir lagi bahwa boleh jadi ini adalah keputusan Allah terbaik. Mungkin Allah sengaja buat aku keluar dari PT untuk ada pekerjaan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan pekerjaan ini. Gitu maksudnya. Sengaja kita dibuat dikeluarkan supaya mengambil sesuatu yang lebih baik lagi. Sebab kalau kita tidak keluar dari sini, belum tentu kita dapat jalan lagi. Kalau kita berpikirnya positif seperti ini, bahagia orang hidup tuh. Tapi kalau enggak berpikir ke sini, pikirnya aduh nanti kalau keluar dari PT macam mana terus. Ya enggak mungkin dia akan bahagia. Yang ada stres makin gila dia. Nah, makanya di sini juga penting bahwa dua ayat itu juga sebagai pelipur lara bahwa Allah tidak mungkin menciptakan kita dalam satu kondisi, dan ingat setiap kesulitan itu akan banyak kemudahan. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa lihat di kisah-kisah orang-orang soleh gitu ya.
seperti tadi kisahnya, atau kisah Nabi Ayub alaihi salatu wasalam yang mudahlah yang sering saya ceritakan kan, bagaimana Nabi Ayub itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ujian yang tidak pernah orang diuji sehebat Ayub. Tidak ada ceritanya, baik sebelum atau sesudahnya, manusia yang diuji seberat Nabi Ayub. Makanya orang-orang Arab itu kalau ada orang sakit, mereka mengatakan apa? Sabar, seperti sabarnya Ayub katanya. Itu orang Arab ngomong gitu tuh. Padahal tidak mungkin kan orang sesabar Ayub kan? Hanya untuk supaya membesarkan hatinya saja. Mustahil, enggak ada orang sesabar Ayub, apalagi di zaman sekarang. Ya. Sementara musibah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu luar biasa bertubi-tubi itu, mulai daripada apa namanya kehilangan harta, kemudian disusul kehilangan anak, kemudian disusul dengan banyaknya penyakit, kemudian disusul tidak ada orang yang mendekati, dibicarakan manusia, sumpah, coba bayangkan. Ibu ini enggak kehilangan harta. Ya, harta masih ada, rumah masih ada. Ibu sehat, enggak ada penyakit. Ya, apalagi anak-anak ada, cuman ibu ini dibicarakan orang saja. Itu sudah sedihnya itu bukan kepalang tuh. Pikirannya, padahal hanya dibicarakan orang saja. Ini Ayub ini sudah dibicarakan orang, ditinggalkan orang, hartanya diludeskan, anaknya dimatikan, penyakitnya diparahkan. Makanya tidak ada ujian seberat Ayub. Tetapi walaupun demikian Ayub itu sabar. Sabar, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Yang tidak sabar justru istrinya. Ya, istrinya yang tidak sabar. Dia ngomong sama Nabi Ayub alaihi salatu wasalam, mungkin bahasa saya ini, "Bang, berdoalah kepada Allah gitu. Kok ini sudah lama sakit? Ya, sudah lama sakit. Kok seorang nabi, saya yakin kalau engkau berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doamu." Jadi istri mendorong supaya Ayub berdoa kepada Allah untuk dibalikan nikmatnya. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Ayub ini mengajarkan kepada kita syukur ya. Dia mengatakan kepada istrinya, "Coba pikirkan berapa lama Allah berikan nikmat kepada kita. Berapa lama?" Kata istrinya, 70 tahun. Kata Ayub, 70 tahun kita di atas kenikmatan. Sekarang Allah baru uji saya 18 tahun. Kalau saya harus meminta kepada Allah, ini belum seimbang. Ya. Harusnya kalau seimbang, ya nunggulah nanti setelah penyakitku 70 tahun lagi, baru aku meminta kesembuhan, gitu maksudnya Ayub itu. Ini kita di atas nikmat 70 tahun, diuji 18 tahun, masa kita sudah harus meminta kepada Allah, katanya. Ayub tidak mau. Ya. Tapi ketika kemudian ada dua orang, temannya Ayub yang berbincang-bincang soal Ayub dan mengatakan, jangan-jangan Ayub itu diberikan penyakit oleh Allah, itu bukan penyakit biasa, itu penyakit kutukan katanya. Kata kawannya, "Kok bisa kau bilang penyakit kutukan?" "Iyalah, kalau bukan kutukan apa namanya? Masa satu cuil penyakit pun enggak ada tanda-tanda kesembuhan katanya. Kalau bukan kutukan apa namanya?" Ah, kedengaranlah kalimat ini ke telinga Ayub. Makanya Ayub mengatakan, "Rabbi inni massaniya dhur wa anta arhamur rahim." Ya Rabb, aku tahu engkau yang memberikan madarat ini kepadaku. Tapi aku tahu juga bahwa engkau adalah zat yang maha pemberi kasih sayang dari hamba-hambamu penyayang. Maknanya seolah-olah Ayub mengatakan, "Ya Rabb, aku tahu bahwa engkau yang memberikan madarat ini kepadaku, tapi aku yakin tidaklah engkau memberikan madarat kepadaku kecuali karena sayangmu kepadaku." Itu maksudnya. Lihat bagaimana ada berdoa Ayub saja tidak dirinci penyakitnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Ayub itu tidak tasakhud. Tasakhud itu artinya menolak takdir, kayak kita kan ngomel-ngomel sama Allah. Enggak. Ayub kan tidak merinci kan musibahnya. Dia hanya mengatakan, "Aku tahu ya Rob, engkau yang menimpakan penderitaan ini." Lain kalau kita ngomong, "Ya Allah, anak saya sudah mati." Ya, dirinci kalau kita doa itu kan. "Ini rumah juga bocor-bocor," kan itu. Ya. "Ini usaha juga lagi sulit." Nah, itu kalau doa kita yang dirinci itu. Susahnya kita ini dirinci ya kan. Ya, kalau bisa itu 10 rincian disebut semua tuh. Ya. Nabi Ayub tidak dirinci. Dia hanya mengatakan, "Ya Rabb, aku tahu kau yang menimpakan derita ini." Titik sampai di sini. Karena Allah sudah tahu gitu, enggak perlu dirinci, Allah sudah tahu kan itu. Dan itu ada berdoa namanya. Ya, Allah sudah tahu, sudah paham gitu. Makanya sejak itulah Allah Subhanahu wa taala
kabulkan permintaan Ayub dan Allah kembalikan nikmatnya. Dan ini, dari sini ada kaedah bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik lagi. Ya. Karena orang di depan musibah itu kan terbagi menjadi tiga, Bu ya. Yang pertama tasakhut. Tidak redha, tidak rela. Kemudian mulutnya ini ngomong macam-macam. Ya. Ini seburuk-buruknya orang. Orang ini enggak akan bahagia selamanya. Yang kedua, dia berusaha untuk rela. Berusaha untuk rela. Redha, ikhlas gitu ya. Tapi terkadang kalau disentuh hatinya keluar juga dia. Jadi pura-pura sabar saja, tapi kalau diajak bicara keluar semua keluhannya. Ya, tapi masih mendingan lah dibandingkan orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul redha, lisannya pun dia tidak pernah mengeluh. Ya, bahkan dia sanggup mengucapkan alhamdulillah. Itulah sebahagia-bahagia manusia ketika dia bisa sabar, bisa rela, bahkan bisa mengucapkan alhamdulillah di depan musibah yang dialaminya. Kemudian ini diantara perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian yang ketiga, wa idza adzana bais taghfara, dan apabila berdosa dia segera melakukan istighfar. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara konsep Imam Ibnul Qayyim ketika bicara soal kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, konsepnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa ma baqi li min na'imid dunya illa thalathin. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, maksudnya kebahagiaan dunia ini, kecuali karena tiga perkara. Kecuali karena tiga perkara. Akun thiqatun fillahi aktasibu min suhbatihi khairan in ra'ani za'igan qawwamani au mustaqiman ragabani. Warizkun wasi'un halalun laysat lillahi alayya fihi tabi'atun wala li makhlukin alayya fihi minnatun wa salatun fi jama'atin akfi sahwaha wa arzak ajruha. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang pertama, akhun thiqah, kebahagiaan itu kalau memiliki kawan yang bisa dipercaya, di mana aku mengambil manfaat dari perkawanan itu. Kalau kawanku melihat aku menyimpang, dia berusaha meluruskanku. Kalau kawanku melihat aku istiqomah, berusaha memberikan dorongan, ya, kabar gembira sehingga makin istiqomah. Kemudian yang kedua, warizkun wasiun, rizki yang luas, yang halal. Rizki yang luas, yang halal, di mana dengan itulah aku tidak menjadikan aku menjadi peminta-minta kepada manusia. Aku kaya gitu, enggak harus meminta-minta kepada manusia. Dan yang ketiga, solat jamaah. Yang ketiga, solat berjamaah. Dengan itulah aku bisa merasakan kebahagiaan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahagia itu ada di tiga perkara. Teman yang baik. Yang kedua, rizki yang luas dan halal sehingga dia tidak meminta-minta. Dan yang ketiga, pada solat. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal hayya nastari bis solat, wahai Bilal mari beristirahat bersenang-senang dengan solat. Jadi beliau mengatakan seperti itu karena Sufyan Ats-Tsauri ini orang yang paling zuhud, orang yang kaya tapi zuhud. Jadi suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri ini ditanya oleh muridnya, ya Imam, engkau ini selalu memberikan fatwa zuhud, 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 tapi kok kaya? Katanya. Jadi pikiran orang yang bertanya itu, kalau bisa orang zuhud itu ya miskin, gitu maksudnya. Jadi orang zuhud itu menurut dia harus miskin, compang camping, makannya nasi kerak, gitu ya. Ya pokoknya susah lah orang zuhud itu. Dikiranya seperti itu makna zuhud. Jadi orang ini mengatakan, ya Sufyan, engkau ini selalu menasihati zuhud, tapi kau juga kaya gitu ya. Lihat jawaban Sufyan Ats-Tsauri.
Dia mengatakan zuhud itu bukan itu. Zuhud itu kau letakkan hartamu di tanganmu. Maksudnya jangan kau letakkan hartamu di hatimu. Sebagaimana diriku, aku meletakkan hartaku di tanganku dan aku tidak meletakkan hartaku di hatiku. Dan kenapa aku harus kaya? Likaila atamandalu alal muluk. Supaya aku tidak menjilat penguasa. Supaya aku bisa mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil katanya. Karena aku tidak ada pemerintah, tidak ada budi baik dengan aku. Aku sudah kaya, ya kan? Sehingga aku tidak menjilat mereka, sehingga aku bisa menegur mereka, kata Sufyan ats-Tsauri. Dari sini menunjukkan bahwa itulah bentuk kebahagiaan, salah satunya adalah rizki yang luas dan halal. Sebab kalau rizkinya sempit gitu kan, akhirnya apa? Terpaksalah pinjam-pinjam uang. Kan gak bahagia jadinya kan? Meminjam-pinjam uang, akhirnya tidak bayar utang, malam pula stres, siang pula menghilang. Kan itu orang yang punya utang itu. Cari-cari orang gak, kemana gak jelas gitu ya. Jadi salah satu kebahagiaan adalah rizki yang luas tapi juga halal. Karena rizki haram itu tidak akan bahagia. Pasti ada masalah. Termasuk juga di sini kata beliau, punya kawan yang baik. Kalau salah ya diluruskan, kalau memang benar ya didorong supaya makin benar, kan bahagia punya kawan seperti itu. Ibu punya suami umpamanya kan, suaminya mendorong ibu kalau salah diluruskan, kalau benar ya terus didorong-dorong, kan senang gitu ya. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri, carilah kesenangan di tiga tempat ini. Akhun thiqah, saudara yang bisa kita percaya, kemudian rizki yang luas, kemudian dalam solat jamaah, dan yang terakhir tentu saya ingin bacakan satu hadis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghiba." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cerai-beraikan perkaranya dan Allah akan jadikan kefakiran di kedua matanya. Dan tidaklah dunia yang datang kepadanya kecuali apa yang sudah dicatat takdir saja. Tetapi barang siapa yang akhirat adalah niat hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan perkaranya dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya dan Allah akan datangkan dunia kepadanya sementara dia menolaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, satu dasar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, penggalan yang pertama, Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan hidupnya, maka Allah pasti akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan jadikan kefakiran di kedua matanya. Kemarin kita sudah jelaskan, Bu, ada orang kaya diazab dengan kekayaannya. Bahkan seolah-olah lebih miskin dibandingkan orang-orang yang sudah jelas miskin. Ada orang miskin, Bu. Mungkin dia tukang bangunan, ya, kadang helper ya, mungkin yang paling rendah dalam tukang bangunan itu helper itu. Ya. Kadang ada borongan, kadang tidak gitu, kadang ada proyek, kadang tidak. Tapi dia bisa hidup dengan keluarganya. Dia bangun tidur, kemudian jam 8 dia sudah kerja. Jam 5 pulang. Kemudian dia bisa senang dengan anak istrinya juga. Nanti besok gitu lagi. Tapi ada orang-orang kaya, Bu, itu seolah-olah 24 jam hidupnya itu dengan duit saja. Enggak ada untuk keluarga. Ada orang kayak gitu kan? Karena orang kaya itu umpamanya, "Oh, ini ada meeting ke Medan nih. Seminggu di Medan." Sementara tukang bangunan ini di rumah, terus dia sama keluarganya. Dari pagi
Bisa dia tengok istrinya. Ini nanti sebulan kemana? Sebulan kemana? Kapan tu sama-sama keluarganya dia? Itu kan orang ini diazab dengan kekayaan namanya tu. Kok kekayaannya mengazab? Harusnya orang yang kaya itu lebih banyak hidup dengan keluarga dibandingkan orang miskin. Ini tidak gitu. Kenapa orang yang miskin itu lebih senang hidup dengan anak istrinya, lebih banyak waktunya? Orang kaya ini pula sedikit waktunya. Berarti dia diazab dengan kekayaannya. Orang miskin aja enggak kayak gitu cari uangnya kok. Kalau sudah cukup untuk makan selesai. Ini enggak cukup-cukup. Maknanya dia itu miskin tidak kaya sebenarnya. Karena tidak cukup. Ya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan mangkanati dunya hamma, siapa yang dunia tujuannya itu farraqallahu alaihi amrah, pasti Allah cerai-beraikan urusannya. Kalau dia tidur, Bu, apa maksudnya Allah cerai-beraikan itu? Hatinya dicabang-cabangkan. Ya. Maksudnya farraqallahu alaihi amrah itu hatinya dicabang-cabangkan, enggak bisa tidur, Bu. Nanti satu sisi otaknya mikir ini, sisi lain mikir ini, sisi lain, pokoknya tidur itu menghayal aja dia. Gimana mau tenang coba? Tidur aja enggak bisa. Karena mikir ini, mikir ini, mikir itu, banyak mikir akhirnya. Ketika dia banyak mikir itulah waja'ala faqrahu baina ainihi. Maka hidupnya tidak akan tenang sehingga Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Mana dapat kesenangan orang kayak gini kan? Hidupnya nih mikir banyak gitu ya. Tetapi sebaliknya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal dunia sendiri kalau dicari tidak lebih daripada yang ditakdirkan saja. Maka berjalanlah bersama takdir, itu selesai. Jalan bersama takdir. Ya. Karena sehebat apapun Anda mencari dunia, kalau ditakdirkan dapat segitu ya segitu, enggak mungkin nambah. Ngapain kemudian ngoyo dari pagi ke pagi lagi kan? Padahal dunia itu sebatas ditakdirkan saja. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat niatnya, jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Tapi kalau niat hidupnya hanya untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Maksudnya hatinya tidak akan bercerai-berai itu, tidak banyak dipikirkan, ya. Dan Allah jadikan hatinya, kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan didatangkan sementara dia menolaknya. Ini diantara kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan hati. Ya, karena di sini Allah Rasul mengatakan waja'ala ghinahu fi qalbi. Jadi kalau ditanya bahagia itu ada di mana? Ya bahagia itu ya ada di hati. Ya. Kalau hatinya lapang, rumah yang sempit jadi lapang, gitu maksudnya. Kalau hatinya sempit, rumah yang lapang jadi sempit. Coba lihat, Bu. Ibu kan punya suami, yang punya suami kan. Kalau ada masalah dengan ibu kan dia enggak kerasan di rumah, Bu. Masih lari sana lari sini. Nanti datang muring-muring pergi lagi kan gitu. Padahal rumahnya luas, Bu. Dia masih mendingan ngekos daripada di rumah sama ibu kan. Karena lagi sempit hatinya tuh. Ya. Coba kalau lagi senang, Bu, enggak mau keluar rumah dia. Ya. Tapi kalau lagi sumpek, enggak mau balik dia. Ya. Itulah menunjukkan bahwa kebahagiaan itu ada di hati. Hati makin lapang berarti semua lapang. Ibu yang kurang cantik saja kalau suami lapang itu dianggap cantik. Ibu yang cantik jelita kalau suami lagi stres kayak setan, Bu, nengok ibu tuh. Karena ya, gimana orang enggak senang? Enggak salah buat apa cantik pun kayak setan katanya. Pokoknya orang enggak senang itu semua jadi jelek kan, tapi orang senang semua jadi indah. Karena memang itulah yang dimaksud di sini waja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam hati.